Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mobil mana mobil? Jaguar. Mobil. Mobil lo? Iya. Lama banget ngerjainnya. Jadi aja jadi enggak jadi. Astagfirullahaladzim. Jadi mobil. Mobil gua belum jadi sampai sekarang. Belum. 5 juta. 5 juta. Ya habis buat mobil itu. Belum jadi. Harus jadilah, gimana? Pokoknya gua enggak mau tahu. Mobil gua harus jadi. Enak aja lu. Iya. Lama. Ntar gue ngerjain mobil gue belum jadi. Ya kan gue ngerjain ini dulu, ntar baru gue kerjain mobil lu. Kemarin udah kelar mobil lu. Ya kan, itu bannya kan banyak kotak-kotaknya ya, tahu-tahunya itu. Tahunya hilang atuh. Gue nyari tahu dulu. Banyak alasan. Beneran, banyak alasan dari mana? Enggak. Lu bikin gak enak lu ngobrol lu. Kan gue benerin ini dulu. Aroma lu gak enak. Hah? Aroma terapi. Ngatain gue bau. Enggak, bau-bau kuil tau gak lu. Kok lu ngatain gue bau? Eh, apa? Ini lagi. Mobil. Lah, mobil tenang aja, mobil merapi. Udah. Lah, mana kunci mana? Ya tenang aja, udah rapi pokoknya, dia udah diurusin. Iya, masih utuh, rapi mana itu? Lah, bikin lah. Kalau enggak jadi. Udah rapi tenang aja, timbang baru 5 juta. Heeh. Ini mana kuncinya? Udah jadi kan? Iya, pokoknya tenang aja, pokoknya beres iya, deh. Ini kan saya ngerjainin dulu, Cang. Iya. Tenang aja, pokoknya udah rapi mobil lu, pokoknya timbang 5 juta. Lah iya, mana kuncinya? Ya sabar aja, pokoknya rapi mobil lu, tenang aja di beres. Mana? Mana? Udah keluar kan? Ya tenang aja, tenang. 5 juta udah keluar, aneh udah transfer. Ya lah, tiba 5 juta diomongin dari tadi aja. Pokoknya rapi, tenang aja. Iya. Ah, bener lu. Ya lu beresin mobil ini aja dulu, beresin. Iya, pokoknya mobil lu mah tenang aja. Gua debat sama lu berdua gak enak. Bawa-bawa dupa lu ah. Gua ngatain kita, Mak. Bau, nah, Cang. Lu jadi dia marah-marah ngatain kita, jadi bau. Kan jadi sewa? Nah, iya, kan ini kan share pelayanan lu. Kalau lu bawa dupa... Stop! Kenapa semua ini semuanya marah? Tidak! Lah, ini lagi bocah. Udah biarin aja. Dia marah-marah nanti kita bau. Gua ke belakang kok gak ada yang narik sih? Ini kenapa ngomel? Ya Allah udah dibicandain masih ngomel. Mobil belum jadi 5 juta. Tadi kan 5 juta kemarin. Mobil belum rapi? Buset udah sebulan. Lu belum dipiketin emang mobilnya? Udah, cuman belum jadi aja emang, belum rapi. Kan gua ngerjain ini dulu. Enggak, emang orangnya aja bawa. Iya. Timbang duit 5 juta. Udah katanya udah kelar, gua min. Kunci kagak dikasih. Kuncinya mana nih? Sama Encang. Aduh, no, gue simpan tenang aja, rapi. Pokoknya tinggal ngambil aja udah. Mobilnya? Udah, ada itu mobilnya. Ada. Mana katanya bannya tahunya hilang atuh. Tahunya hilang atuh? Hilang atuh, Win. Makanya gue lagi nyariin. Sama tukang soma yang kemarin udah diambil. Masa iya? Emang iya, Cang? Kagak, perasaan gue mah ada dia. Tahunya diganti tempe, mau gak? Aduh, apa? Ada lagi lu tempe. Batagor dah, ganti batagor. Ya udah tenang aja. Kalau emang lu kagak pengen servis ini, tinggal bawa aja mobil ntar. Iya. Pulangin. Tapi mobil-mobil jelek lagi juga pake servis di sini. Gue mobil elit semua. Lu gimana ngurusin mobil? Badan lu gak kurus. Ngatain kita lagi, Cang. Pake ngomongin bau kayak diri. Makanya. Badan lu bau ini. Bau mainan bekas. Mainan bekas kayak yang udah di gudang. Bau bau sangit. Iya, bau sangit. Iya sih. Iya, coba aja. Bau sih emang sih. Hah? Masa iya? Coba encang. Iya, bener sih. Encang tuh. Hah? 5 juta lu udah gua keluarin. Mobil gua gak kelar-kelar. Itu lagi 5 juta ini balik ya. Duitnya nih. Ngomongnya pelan aja coba. Santai, sabar. 5 juta. Eh lah, timbang 5 juta aja. Iya, Cang. Jadi gitu. Hah? Mobil kayak begitu aja timbang ganti-ganti ntar gua ganti. Jangan ngatain juga. Ah, saya juga kan kagak punya mobil, Cang. Ya, tapi kan gue punya bengkel. Bengkel gue juga yang datang sini mobilnya bagus-bagus, mobil dia doang yang jelek. Gini aja deh, biar sama-sama nih. Ya. Udah kalem gitu, biar sabar gitu. Kalau dia kagak sewot, mah kita kagak sewot. Iya. Ini kan masalahnya nih, bau juga nih bikin jadi emosi. Iya, bikin sewot. Kan dibilang emosi. Bersih itu sebagian dari iman. Pan udah gue bilang deh kemarin. Udah gini aja biar sama-sama kalem nih, kan lu kesel nih. Iya, kesel. Gimana kalau kita hukum aja dia? Apa ya? Kita hukum. Ya udah gitu aja ya. Mau sih gua. Lu. Kenapa? Ya makanya lah kerjanya. Biar dia juga puas gitu ngelihat lu gitu. Udah lu gua hukum jongkok. Udah pada duduk lu. Lah, kenapa anak gua lu suruh gua suruh jongkok? Kagak, kalau kita lagi emosi itu kan ajarannya kita harus kalau lagi berdiri, kalau lagi emosi itu duduk. Enggak ada kursi ya jongkok gitu. Customer udah raja. Lu duduk. Lu juga jangan cengengin cang gua. Gua kan gua punya bengkel. Udah kagak. Biar kagak emosi. Gue jongkok juga. Agak emosi. Iya. Hargain pelanggan, ngargain pelanggan. Jongkok. Ya, duduk yang antar. Iya, Bang. Udah lu ceramahin lu. Lu, kalian kali jangan gitulah. Udah tenang kan? Jangan gitu makannya. Namanya ini kan. Ah, ah. Ya, seru kan? Seru kan?